Pemirsa, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya warga dua desa dan dua kecamatan kini sudah siap saling terhubung. Pasalnya saat ini telah dibangun jembatan gantung yang menghubungkan kedua kecamatan tersebut. Sebelumnya, warga kesulitan untuk beraktivitas. Warga desa Karangbungur, Dusun Pasir Huni, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, dan warga Dusun Pari, Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat kini merasa lega. Saat ini warga bisa beraktivitas lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Pasalnya akses jalan atau jembatan penghubung yang selama ini diharapkan akhirnya dibangun. Pembangunan jembatan gantung tersebut diprakarsai oleh tim Vertical Rescue Indonesia bekerjasama dengan Kodim 0610 Sumedang serta sejumlah donatur. Dandim Sumedang Letnan Kolonel Kavaleri Christian Gordon Rambu mengungkapkan pembangunan jembatan gantung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga dan memberikan kontribusi positif bagi warga. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Bahwa kami sekarang sedang melaksanakan pekerjaan bekerjasama dengan Vertical Rescue Indonesia, melaksanakan pekerjaan membuat jembatan Vertical Rescue. Jadi jembatan itu adalah jembatan gantung, ya, menghubungkan antara dua desa, khususnya di Desa Wanajaya, Kecamatan Surian. Ini adalah jembatan yang ke-180 dan terima kasih kepada Vertical Rescue Indonesia juga yang sudah menjadi pemrakarsa. Terima kasih kepada para donatur juga yang sudah memberikan donasinya. Dan semuanya ini bekerja untuk masyarakat, semua untuk kepentingan masyarakat dan memang dalam rangka HUT ini. Kemarin tanggal 5 Oktober dan kita rencanakan peresmiannya pada tanggal 10 November. Letkol Kavaleri Christian Gordon Rambu mengimbuhkan pembangunan jembatan gantung selain sebagai tanda bakti TNI kepada warga, juga termasuk dalam rangkaian hari ulang tahun ke-78 TNI. Diki Guntara, Bandung TV.